Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang ya pada seluruh peternak Indonesia di mana berada. Hari ini ya kita akan mereview ini mesin chopper baru dari Berlian Farm. Ya, Berlian Farm Kediri. Ini ada Om Gondrong. Ya. Halo Om Gondrong. Halo, Mas. Ini mesin choppernya baru ya? Ya, baru ini, Mas. Oh. Ini kapasitasnya berapa, Mas? Dieselnya ini. Oh, berapa? Mesinnya 420 cc. 420 cc. Kalau ini nanti buat chopper apa aja, Mas? Oh, buat apa aja bisa. Apa aja? Ya. Oh. Buat giling kohe bisa. Buat giling jungle bisa. Giling jungle ya? Jungle. 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 Tongkol jagung. Oh. Tongkol jagung, guys. Ini nanti buat giling tongkol jagung. Buat rumput gajah bisa. Bisa. Kalau pelepah apa itu? Sawit gitu. Pelep. Kalau sini nggak ada sawit, adanya pelepah. Kambil. Kambil. Kelapa. Tapi itu bisa, Pak. Bisa. Bisa. Berarti ini chopper yang besar, Mas ya? Ini, enggak, Mas, ini kecil, semi. Ini semi. Guys. Kalau ini tadi habis buat apa, Mas? Ini habis nyelip tongkol jagung. Ini jagung. Kalau hasilnya gimana, Mas? Coba lihat. Nah, hasil coperannya buat tongkol jagung. Nah, ini. Ini. Nah, hasilnya kayak gini, Mas. Hasilnya kayak gini. Ini kambing pun mau, apalagi sapi sangat mau nih. Sangat suka nih. Lembut ya. Lumayan, Mas. Hasilnya guys, ini coperan dari tongkol jagung. Ini ya, buat tinggal poles, campur polar, campur jadikan komplit itu juga bisa ini. Ini nanti kalau ngasihkan berarti dikasih apa itu? Campurannya, Mas. Iya, no. Dibuat comboran. Buat comboran. Buat comboran. Biasanya campurannya apa aja, Mas? Kalau jungle ini nanti. Ya terserah, relatif. Campurannya apa aja. Oh, gitu. Polar bisa ya? Bisa. Polar bisa, gatel bisa. Gatel. Dedek jagung juga bisa. Ampas tahu juga bisa. Ampas tahu juga. Onggo juga bisa. Selera ya? Selera. Selera rakyat. Mau campur apa aja bisa. Tapi kalau ini banyak gisinya, Mas ya? Kalau apa jungle? Kalau jungle harus dicampuri, Mas. Dicampuri harus ya? Iya. Kalau jungle saja kurang. Kurang ada gisinya? Ya, kurang. Gitu. Kalau jungle-nya banyak, Mas ya? Ini masih sedikit. Ya, jungle. Oh, jungle-nya ini, guys. Persediaan jungle Berlian Farm. Jungle dari Berlian Farm. Nanti diselip semua, masukkan karung biar ringkas. Nanti buat wadah tongkol jagung lagi. Ini beli atau ngambil dari orang-orang? Ini limbah, Mas, nggak beli. Oh, nggak beli. Ya. Bagi kawan-kawan yang siapa yang punya jungle jagung ya bisa buat pakan ternak kambing nanti, jangan dibuang ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Ya, Mas ya. Iya, meringankan pengarit ini. Meringankan pakan juga. Ini kan nanti buat kambing juga tambah ya. Masih ada jagung-jagungnya ini. Oh, gitu. Ini berapa tempat, Mas, kalau ambil jagungnya ini? Satu tempat ya. Oh, satu tempat ini. Jagung sekitar 1,5 ton jadinya. Oh, 1,5 ton.
cuma itu. BBM. Oke-nya ini. Cuma BBM buat chopper-nya ini. Berarti limbah apa saja yang bisa dibuat pakan kambing nanti kita manfaatkan, Mas. Iya. Memanfaatkan barang limbah. Memanfaatkan barang limbah buat pakan ternak. Ini dijual pun juga bisa. Ini kalau dijual harganya berapa per karung, Mas? Kurang tahu saya. Oh, kurang tahu ya. Kita 30 mungkin. Tapi ada yang jual juga. Ada. Oh, ada yang jual. Padahal ini gratis loh ya kalau kita mau cari itu. Iya, gratis. Kalau kita mau usaha cari itu, ya siapa yang paling jago nanti kan bisa buat. Iya. Kalau ada orang panen, kita ke rumahnya, jagelnya bisa saya ambil, bisa saya angkut. Yang penting izin dulu lah ya. Iyalah, saya izin dulu. Kalau di daerah sini limbah kayak ini dibakar sama petani jagung. Bu, kalau di sini cuma dibakar malah, iya, nggak dimanfaatkan. Nggak dimanfaatkan, cuma dibakar. Kalau kita peternak ya, ya ini harus bisa manfaatkan. Iya, harus bisa manfaatkan limbah-limbah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar.